Thank you.
Shalom pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada. Hari ini kita berjumpa di acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Bersama saya dalam nuansa yang berbeda, yakni nuansa sukacita Natal bersama jemaat GPIB Immanuel Palembang. Penasaran dengan acara ini? Yuk, mari ikuti saya. Selamat Natal, Pak. Selamat Natal, Ibu. Selamat Natal, Bu. Selamat Natal, Mas. Pak Pendeta. Selamat Natal. Selamat Natal. Apa kabarnya, Bu Pendeta, Pak Imam? Baik, Pak Pendeta. Bagaimana suasana Natal di tempat kita hari ini? Sangat istimewa. Puji Tuhan, Pak Pendeta. Mari kita ngobrol di dalam. Mari, Pak. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, sekarang kita sedang berada di kediaman Pak Pendeta Amzal Budiono sebagai gembala jemaat GPIB Immanuel, masih dalam nuansa Natal. Saya mau bertanya Pak Pendeta, berbicara tentang Natal tahun ini, apa makna Natal yang kita bisa maknai tahun ini Pak Pendeta? Boleh jelaskan kepada pemirsa dan juga kepada kita yang ada di ruangan ini. Baik, Ibu Maya. Untuk Natal tahun ini sangat istimewa sekali karena hampir 3 tahun dunia juga bangsa kita terutama gereja dilanda oleh COVID-19. Iya. Itu artinya selama hampir 3 tahun kami tidak bisa melaksanakan ibadah secara bersama-sama dalam persekutuan untuk duduk bersama-sama. Tetapi tahun ini, tahun 2022 ini, dalam kebersamaan kami bisa merayakan Natal, bahkan kami bisa untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Ini membuktikan bahwa ada keistimewaan tersendiri. Terlebih-lebih Natal tahun 2022 ini, secara kelembagaan PGI yaitu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan KWI mencanangkan tema maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Secara naratif tema ini diambil dari cerita tentang orang Majus yang datang dari timur. Ketika mereka melihat tanda kelahiran raja orang Yahudi, yaitu dengan bintangnya di timur, maka mereka berupaya datang ke wilayah Yahudi untuk menyembah pada raja yang baru dilahirkan. Untuk perjalanan ke sana, mereka singgah di istana Herodes, bertanya kepada penguasa orang-orang Yahudi. Setelah mengadakan penyelidikan dengan memanggil para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka mereka mendapat informasi dari sang raja bahwa raja orang Yahudi yang baru lahir itu di wilayah Bethlehem Efrata. Thank you.
Raja Herodes itu, meskipun mau menyembah itu hanya merupakan tipuan belaka, padahal dalam hatinya dia sangat khawatir bahwa raja yang baru dilahirkan itu akan menjadi pesaing, bahkan akan menggeser kedudukan Raja Herodes. Untuk itulah, maka sang para majus itu mendapat peringatan dari Tuhan, tidak diizinkan, tidak diperkenankan kembali ke istana setelah berjumpa dengan Mesias. Perjumpaan dengan Mesias itu tidak boleh dicemari atau tidak boleh mengalami reduksi karena kembali kepada kekuasaan yang jahat. Akhirnya mereka kembali ke negeri dengan melalui jalan lain. Secara kelembagaan, HPIB juga mencanangkan tema yang dipakai HPIB terambil dari Lukas 2 ayat 14 dengan dirumuskan dalam bahasa sendiri, yaitu karya keselamatan Allah menerangi perjalanan kehidupan manusia. Apakah tema ini bertentangan dengan tema yang telah dicanangkan oleh PGI? Sama sekali tidak. Dan justru tema ini memperjelas untuk pemahaman dalam menghayati akan kelahiran Sang Mesias, yaitu Raja yang baru lahir. Terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Benar sekali bahwa tahun ini merupakan Natal yang istimewa bagi kita, di mana umat Kristiani bisa merayakan Natal secara offline. Masih di mimbar agama Kristen, saya menghimbau semua pemirsa untuk tetap setia di acara ini setelah pesan-pesan yang akan lewat. Masih bersama kami di sini dalam mimbar agama Kristen, kita akan melanjutkan acara Natal kita yang akan dipandu oleh Pendeta Amzal. Dan sebelum Pendeta Amzal memberikan penjelasan lebih lanjut, kita akan membaca teks firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Ibu Prayitno. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius 2 ayat 1 sampai 2 yang ke-12.
demikian bunyinya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yudea, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, dari mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadamu, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka dan negerinya melalui jalan lain. Dan selanjutnya pembacaan yang kedua dari Lukas 2 ayat yang ke-14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Pendeta Azam, saya mau bertanya. Dari teks firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi, yang mendasari perenungan kita pada saat ini, Pak Azam boleh jelaskan apa makna Natal yang akan kita dapatkan dari teks firman Tuhan ini? Baik, Bu Maya. Dari teks pembacaan ini, kita mendapati ada beberapa hal. Yang pertama, ketika orang-orang Majus itu datang ke istana Herodes, ada upaya Herodes untuk menipu mereka dengan mengatakan mau menyembah, padahal dalam hatinya adalah jahat. Ketika tema seperti tadi, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, maka mereka terhindar dari penipuan. Yang pertama itu, kemudian yang kedua, mereka juga akan turut menyelamatkan umat karena kejahatan yang telah dirancang oleh Herodes itu tidak bisa terlaksana. Itu yang terjadi. Terima kasih Pak Pendeta, nanti kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa setia TVRI Mimbar Rohani Kristen Sumatera Selatan, kita akan lanjutkan sebentar lagi. Tetap setia di acara ini setelah pesan-pesan berikut. Engkau.
Pemirsa Budiman dimanapun Anda berada, kita masih berada di acara Mimbar Rohani Agama Kristiani bersama dengan Pak Pendeta Gembala GPIB Immanuel. Saat ini seperti firman Tuhan tadi Pak, bahwa diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai dengan 14. Yang saya pahami di sana adalah bahwa orang Majus itu pergi dengan jalan yang lain. Kira-kira makna apa bagi jemaat Pak yang bisa kita tangkap dari bagian firman Tuhan itu? Bukankah ketika mereka datang ke Betlehem, mereka datang dengan jalan A, katakanlah begitu Pak ya, dituntun oleh bintang-bintang. Tapi ketika pulang, Tuhan suruh lagi lewat jalan B. Bukankah itu merepotkan bagi mereka? Ada unsur apa di balik ketaatan dari orang Majus itu Pak kira-kira? Ya, terima kasih Bu. Para pemirsa, saudara-saudara juga. Oh iya, sambil disilakan untuk dicicipi. Mari, disilakan dicicipi. Mari Bu, Pak Pendeta. Silakan dicicipi. Ini ya. Adalah kue Natal. Silakan. Begini, kalau toh orang-orang Majus tadi pada berangkatnya melalui jalan, katakanlah jalan A, kemudian singgah di istana Herodes, lalu setelah mengalami perjumpaan dengan bayi yang baru lahir, yaitu raja orang Yahudi, maka mereka diingatkan melalui mimpi untuk tidak melalui jalan yang semula ditempuh. Mengapa? Karena jalan yang semula ditempuh itu adalah ke istana Herodes. Sementara Herodes mempunyai niat jahat dengan mengelabui mereka untuk menyembah katanya, tapi di balik itu sebenarnya ingin membunuh. Kalau mereka kembali kepada istana, kepada Herodes di istananya, maka barang tentu akan mengalami malapetaka bagi sang bayi yang baru dilahirkan, yaitu raja orang Yahudi. Sebaliknya, ketika mereka melalui jalan lain seperti yang disampaikan melalui mimpi oleh Tuhan kepada orang Majus, maka perjumpaan itu terus mengalami sejahtera. Mereka akan bersuka cita karena telah menyatakan diri untuk mengabdikan kepada raja yang baru lahir. Sang raja yang baru lahir yang masih lemah karena merupakan inkarnasi dari Allah yang menjadi manusia, itu juga bisa saja dijadikan bulan-bulanan kalau ketemu, tapi itu tidak terjadi karena Tuhan memberikan petunjuk bagi mereka untuk melalui jalan lain. Seorang anak untuk kita seorang.
ada sejarawan yang namanya Herodotus yang hidup kurang lebih abad keempat. Dia menyatakan bahwa orang-orang Majus itu adalah dari suku Madai, yaitu di wilayah Persia. Orang-orang Majus ini dalam suku Madai, mereka dikenal sebagai orang-orang yang berilmu, orang-orang cendekiawan. Mereka juga semacam imam bagi agama mereka. Dan mereka belajar ilmu perbintangan, sehingga ketika ada tanda-tanda yang baru, ada bintang yang baru, mereka langsung bisa menangkap tanda apakah itu. Dan itulah yang diyakini sebagai wujud manifestasi dari Allah yang menjadi manusia. Selain itu, inkarnasi Allah yang menjadi manusia itu merupakan wujud atau kepastian bagi Dia yang berkarya untuk menyelamatkan manusia. Nah, inilah yang juga dicanangkan oleh GPIB sebagai tema yang terambil dari Lukas 2 ayat 14 yang di sana bunyinya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi manusia di antara dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu dirumuskan dengan bahasa sendiri tadi. Oh iya. Pertanyaan. Kenapa ya kalau Indonesia ketika kita Natalan selalu ada tema Natal? Kenapa seperti itu Pak Pendeta? Oh iya, baik Pak Segus, pertanyaannya bagus sekali. Begini Bapak Segus dan saudara-saudara, bahwa tema Natal itu dibutuhkan dalam rangka untuk menghayati arti perayaan, supaya perayaan itu ada arahnya. Bagaimana nanti dalam perjumpaan itu tidak kacau. Karena dengan adanya tema Natal itu, kita dituntun untuk menghayati perayaan ini dalam perjumpaan dengan Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Itulah kira-kira Pak Segus, kenapa tema Natal itu setiap tahun dicanangkan oleh gereja-gereja, oleh PGI dan ABI bersama-sama. Bahkan PGI juga mencanangkan. Maaf Pak, saya mengatakan juga. Yang sudah ada tema PGI, kenapa di PGI juga ikut membuat tema? Apakah bisa dijelaskan oleh Pak Segus? Baik, Bapak Ugul, pertanyaannya bagus juga. Ada tema Natal PGI, KWI yang sama temanya, ayatnya juga sama, tapi GPIB juga membuat tema. Apakah GPIB itu latah atau ikut-ikutan? Atau tema Natal PGI, KWI itu belum cukup? Iya. Bukan cukup atau tidak cukup persoalannya, bahwa GPIB mencanangkan tema yang demikian. Yang pertama, kita memahami bahwa gereja-gereja di Indonesia itu menjadi atau merupakan satu keluarga. Karena gereja-gereja itu menjadi satu keluarga, itu tidak harus sama. Kita tentu ada kesamaan dan ada perbedaan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam perjumpaan dengan Tuhan, GPIB juga punya pengalaman dan punya pergumulan sendiri yang mungkin berbeda dengan pengalaman dan pergumulan gereja-gereja yang lain. Oleh sebab itu, berdasarkan tema PGI dan KWI itu, justru GPIB mencoba memahami dan memperjelas penyertaan Tuhan melalui jalan lain tadi. Maka GPIB berdasarkan ayat dari Lukas 2 ayat 14 itu, maka GPIB memahami itu merupakan karya Allah. Natal itu merupakan peristiwa iman dan karya Allah yang menerangi perjalanan manusia. Sama halnya orang-orang Majus
yang diterangi oleh bintang menuju ke bayi yang baru lahir, kemudian pulangnya juga diterangi oleh firman Allah supaya mengambil jalan yang lain, tidak kembali kepada Raja Herodes yang merupakan manifestasi dari kuasa jahat dan kuasa kegelapan. Ketika kita sebagai orang percaya sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tentu saja kita tidak boleh kembali ke jalan kegelapan. Tidak boleh kembali ke jalan yang jahat. Dan justru sebaliknya, kita mencari jalan lain, yaitu jalan damai, dalam sejahtera, shalom, supaya benar-benar menjadi bagian dari hidup kita. Itu yang perlu kita hayati dan perlu kita pahami. Baik, Pak Pendeta. Dari ulasan Pak Pendeta tadi, kita bisa memahami bahwa dimanapun orang Majus berada, baik ketika datang, ketika pulang dengan jalan yang lain, mereka bisa sampai ke tujuan mereka dengan selamat, dengan sukacita, karena ada penyertaan Allah. Jadi jalan manapun itu, kalau Allah ada, kalau Allah hadir, kita akan merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan tuntunan Tuhan itu membuat kita mengalami sukacita. Bukankah demikian, Pak Pendeta? Ya. Bagaimana kalau tema ini dihubungkan dengan anak-anak muda zaman sekarang? Ya, ketika dikaitkan dengan anak-anak muda yang mengalami hidup dalam zaman milenial ini, saya rasa sangat relevan. Mengapa? Anak-anak muda ini akan berbeda cara berpikir, cara bertindak dengan orang-orang tua. Katanya orang-orang tua itu yang hidupnya pada zaman baby boomer, sementara anak-anak ini zaman sekarang sangat canggih dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam teknologi komunikasi. Ini yang perlu kita pahami. Anak-anak mempunyai cara mengekspresikan imannya yang dipandu, yang dimotori oleh ilmu pengetahuan yang mereka miliki, maka mereka sangat butuh, sangat memerlukan ilmu pengetahuan. Seperti halnya orang-orang Majus yang belajar tanda-tanda kehadiran Mesias itu melalui ilmu perbintangan. Saya tidak bermaksud untuk belajar ilmu perbintangan lalu menemukan Kristus, tetapi belajar dari ilmu pengetahuan itulah yang mungkin bisa menuntun mereka dalam perjumpaan dengan Tuhan, lalu mereka mengalami damai sejahtera. Pendeta, saya mau bertanya lagi, sesuai dengan tema tadi, apakah jalan yang pertama itu jalan yang tidak benar, sehingga dari tema itu kita mengambil jalan lain? Terima kasih untuk Pak Segus untuk pertanyaannya. Sebelum Pak Pendeta akan menjelaskan kemudian, kita saksikan dulu yang melewat berikut. Selamatkan dan
Terima kasih untuk pemirsa Budiman TVRI yang masih setia bersama dengan kami. Melanjutkan pertanyaan tadi dari Pak Segus, Pak Pendeta. Mohon penjelasan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Segus, atas pertanyaannya. Itu bagus sekali. Secara geografis tidak dijelaskan jalan mana yang semula ditempuh dan jalan mana yang kedua yang ditempuh, jalan lain itu tidak dijelaskan. Namun demikian, yang jelas jalan pertama yang ditempuh itu singgah di istana Herodes. Itulah yang tidak diizinkan, yang tidak diperbolehkan untuk diulang. Mengapa? Karena di sana penuh dengan konspirasi-konspirasi kejahatan yang ingin mencelakai orang lain, bahkan penipuan-penipuan yang sangat dahsyat pengaruhnya apabila itu ditempuh. Secara spiritual, secara iman, tentu saja ketika jalan kejahatan, jalan-jalan yang jahat itu pernah ditempuh, maka ketika sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui perayaan Natal, bahkan sudah ada pengakuan eksistensi yang menjadi manusia itu melalui persembahan yang disampaikan oleh orang Majus, maka kita mestinya ada ketaatan kepada Dia. Ada ketaatan untuk melakukan perintah-perintah-Nya. Itu jalan yang harus ditempuh, jalan baru yang harus ditempuh, tidak kembali pada kehidupan yang jahat, tapi hidup yang damai. Kira-kira begitu, Pak. Iya, terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Jadi, baik itu di dalam jalan yang lama ataupun jalan yang baru, kita melihat ada unsur ketaatan dari orang Majus. Dan ketika mereka taat, Tuhan menyertai mereka. Untuk terakhir, mungkin Pak Pendeta boleh menyampaikan pesan-pesan Natal yang terakhir kepada pemirsa yang ada di studio ini dan juga yang ada dimanapun berada, sekaligus untuk menutup kita di dalam doa. Baik, saudara-saudara pemirsa Budiman, untuk pesan Natal tahun 2022 berdasarkan firman Tuhan dan tema yang telah dicanangkan baik oleh PGI, KWI maupun GPIB, kita diajak untuk melaksanakan kehendak Tuhan penuh dengan sukacita, terutama menyambut Dia yang secara pasti akan menolong kita. Karena Allah yang memulai berkarya untuk membebaskan. Sambutan yang demikian perlu kita teruskan dan kita beritakan. Kabar baik ini perlu kita beritakan dan kita teruskan pada orang lain. Melalui tindakan nyata pada kita, pada mereka. Bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi tindakan nyata. Sehingga shalom, damai sejahtera, itu bukan hanya milik orang perorangan, tetapi milik menjadi milik semua orang. Milik semua orang yang mau percaya, ya. Seluruh ciptaan Tuhan akan diselamatkan. Baik, sepertinya waktu telah membatasi kita. Sebenarnya saya juga ingin bercerita lebih banyak, ingin bersama-sama dengan saudara-saudara pemirsa lebih lama, tapi waktu yang tidak memungkinkan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama tutup dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang telah berinkarnasi dalam Yesus Kristus, telah menuntun setiap perjalanan hidup kami, orang-orang beriman, untuk melaksanakan kehendak-Mu. Kami diizinkan menyambut karya keselamatan secara pasti. Oleh sebab itu, tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, dalam suka dan duka, agar kedepannya kami mengalami karya penyelamatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah syukur kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sambut, kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Amin. Demikianlah acara Natal bersama dengan Jemaat GPIB Immanuel Palembang. Kiranya semua pemirsa dimanapun berada diberkati lewat acara ini. Dan pada akhirnya kami semua bersama dengan Pendeta dan Jemaat GPIB Immanuel Palembang mengucapkan
Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Ya.